does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained. Channel YouTube Bian Bodikin. Nah, kali ini guys, kita tidak melakukan pengerjaan untuk mobil Alphard, melainkan kita mengerjakan untuk mobil Land Cruiser. Karena mobil ini adalah tahun 2012, akan kita upgrade, akan kita faceliftkan menjadi tahun yang sekarang. Nah, nanti ini semua akan kita bongkar, spare partnya juga akan kita ganti, dari kap mesin, lampu, fender, sampai bagasi belakang akan kita upgrade-kan. Nah, mobil ini adalah mobil Sultan. Jadi, mobilnya ini dari awalnya seperti ini, pokoknya nanti akan berubah drastis. Nah, teman-teman nanti pengen tahu nih, dari step pengerjaannya seperti apa, nanti ikutin, jangan kemana-mana, harus saksikan terus video ini dari awal sampai akhir, hanya di channel YouTube Bian Bodikit yang selalu menampilkan dari progres pengerjaan, dari before, pembongkaran, hingga sampai finishing. Dan teman-teman yang belum subscribe, cepetan subscribe, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian yang ingin mengupgrade-kan mobil Land Cruiser, mobil Alphard, maupun mobil lainnya. Thank you. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Dari step pembongkaran dulu nih di bagian depan, dan ini sudah kita melakukan pemasangan
untuk di bagian depan. Ini belum akhir finishnya, tapi ini hanyalah untuk melakukan pe-fittingan terlebih dahulu, karena supaya antara jarak sikap mesin dengan spakbor dan harus rapi, presisi juga, dan juga dari spakbor ke bagian pintu dan juga dari bracket si lampu ini dengan fender ini harus presisi, dan yang pasti saya pengennya itu hasilnya sempurna. Nah, nanti udah selesai kita melakukan penyetingan seperti ini, barulah nanti kita tahap untuk pengecatan. Nah, depan ini sudah selesai kita melakukan penyetingan, nanti abis itu kita pindah ke bagian belakang. Dari bagasi itu kita ganti menggunakan versi yang terbaru, dan kaca juga kita pindahkan dari kaca yang lama ke kaca yang baru dengan yang si bagasinya tersebut. Nah, bagi teman-teman nih nanti pengen tahu nih untuk step pengerjaan dan hasilnya seperti apa, jangan kemana-mana, terus pantangin di channel YouTube Bian Bodykit, hanya di channel kita yang satu-satunya mengulas tentang pengupgradean mobil. Thank you. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Bantuin buat megangin cover sheet, jadi cover sheetnya ini sudah selesai kita cat dan sebagian juga selesai kita polish juga. Nanti finishingnya terakhir. Nah, ini fendernya juga sudah selesai diampas. Nah, ini lumayan cukup berat ya, jadi saya harus membantu buat memeganginnya supaya nggak jatuh. Ini cover sheetnya berat banget, ini bisa sekitar 40 kilo ada kayaknya ini. Nah, soalnya ini nanti harus dipasangin hidrolik nih, lagi dipasangin hidrolik engselnya. Nanti setelah itu juga kita setting-setting supaya hasilnya itu lebih maksimal. Nah, nanti kalian tonton terus juga untuk progres selanjutnya, jangan kemana-mana ya. They keep weighing me down.
expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Guys, untuk Land Cruiser yang tahun 2011-nya ini sudah selesai saya kerjakan dan ini hasilnya menjadi versi yang tahun 2021 dengan kita pasangkan body kit keluaran dari Executive Lounge. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk di bagian depannya kira-kira apa aja sih yang saya ganti. Nah, yang pertama adalah di bagian engine hood. Engine hood ini saya ganti menggunakan versi yang tahun sekarang. Dan selain itu juga, lampu juga nanti include. Ini lampu udah versi yang tahun sekarang ini adalah dia modelnya LED. Jadi bukan bohlam. Kalau yang versi yang lamanya dia menggunakan bohlam. Tetapi kalau misalkan untuk yang versi yang sekarang ini modelnya adalah yang LED. Nah, selain itu juga bumper otomatis ini menggunakan bumper yang tahun sekarang karena dia berbeda dan kita pasangkan body kit. Karena kalau misalkan perbedaannya itu dari tahun 2016 sampai yang tahun sekarang hanyalah di bagian body kitnya aja. Dan kita juga pernah melakukan pengerjaan yang tahun 2019 dan juga dulunya pernah ngerjain yang tahun 2016. Nah, pengen tahu dong nanti modelnya seperti apa? Nah, saya akan tunjukkan dulu kepada teman-teman semua yang tahun 2016 dan tahun 2019 model body kitnya seperti apa. Saksikan video berikut ini. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Switch up all the rules and imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside. Nah, itu guys, videonya. Jadi nanti kalian tinggal bertanya aja pengen model seperti apa, kita mempunyai versi juga. Dan selain itu juga kita juga punya versi yang keluaran Modelista. Nah, selain itu juga spakbor juga ini kita ganti menggunakan versi yang sekarang karena dia bagian lampunya juga kedudukan semua berbeda. Jadi kira-kira untuk bagian depan parts aja apa yang diganti, yang pertama adalah di bagian engine hood, kedua di bagian bumper, ketiga adalah di bagian lampu, keempat otomatis grill juga itu sudah pasti diganti, dan juga di bagian spakbor ataupun fender. Nah, itu semua yang diganti untuk bagian depan ini. Body kit semua sudah pemasangan kita sudah rapi, dan dia model ini ada desain rumahnya di sini karena supaya konsep ini menyatu. Cukup simpel sih kalau yang model yang tahun 2021 ini, karena dia selain itu juga ada garis-garis ini supaya mobilnya ini lebih larinya apa ya, lebih ke elegan ya kalau untuk model seperti ini. Dan grillnya dia konsepnya adalah grill diamond, kalau orang-orang banyak sebut inilah model konsep yang grill diamond. Kenapa disebut diamond? Karena mungkin modelnya ini dia ada kotak-kotak dekat, jadi kesannya kalau dari jauh ini kelihatan seperti diamond ya. Nah, inilah bagian depannya. Kita lanjut ke bagian samping juga ada yang beberapa kita ganti. Pertama adalah di bagian cover sen. Nah, ini kita ganti nih menggunakan versi yang sekarang karena dia ada listroman dan juga ada lampu bagian sennya, dan serta di sini ada lampunya nih. Kalau yang versi yang lama kan dia nggak dapat, kalau yang baru dapat nih. Nah, ini ada lampunya. Oke, ini bagian sampingnya di bagian sen, di bagian spion. Dan listrom ini juga kita ganti karena kalau yang versi yang pertama juga dia modelnya kecil dan yang ini lebih besar, dan dia ada embossnya, tulisannya Land Cruiser. Nah, ngomong-ngomong soal emboss, saya lupa. Nah, di bagian headlamp juga ada nih guys. Nah, ini juga ada tulisan emboss Land Cruiser. Nah, ini perbedaannya di bagian depan dan samping. Sebenarnya kalau untuk samping ini footstep juga diganti ya, cuman
saya barangnya kemarin ketinggalan, jadi untuk bagian full step nyusul ini masih menggunakan versi yang lama. Tapi kalau misalnya upgrade paketannya yang full stepnya juga itu harusnya dapat, cuman ketinggalan di sana. Nanti kita pasang nyusul deh. Kita udah ngomong sama yang punya. Dan kita lanjut di bagian belakang yuk. Nah guys, kalau yang bagian belakang apa aja sih yang diganti? Nah, yang pertama adalah di bagian bagasi. Jadi bagasinya ini kita pasangkan dengan bagasi yang tahun sekarang. Dan untuk yang kaca, kaca kita harus mencopot di bagasi yang lama. Jadi kita pindahin ke yang baru. Kalau untuk semua kedudukan dengan kaca yang lama dengan yang baru itu masih sama, nggak ada perbedaan. Yang pasti adalah dari saat kita melakukan penyetingan dan penyetelan untuk si bagasi belakang tersebut, itu sangat penting. Lampu belakang ini sudah terpasang dengan rapi, sudah kita ganti, dan juga reflektor, dan dia ada lampu, ada list kerumannya. Sampai ke ornamen, ke garnis belakang, pokoknya dia keliling. Nah, selain itu juga kalau untuk bagian lampu, lampu ini sudah fungsinya itu adalah model LED. Jadi nggak ada model bohlam lagi seperti yang lama. Jadi ini sudah versi yang model LED punya. Bumper otomatis harus kita ganti, itu jelas karena bumpernya harus menggunakan versi yang tahun sekarang. Dan dia juga ada reflektor. Body kit juga sudah kita pasangkan dengan body kit yang tadi saya bilang, yang model tahun 2021 juga. Dan pokoknya overall mobil ini semua pemasangannya sudah rapi. Dan memang kita melakukan pengerjaan ini memang cukup makan sita waktu banyak, karena partsnya itu nggak sedikit guys untuk melakukan pemasangannya. Terutama adalah di tingkat presisi antara kiri dan kanan, itu wajib harus kita perhatikan supaya pada saat pengerjaannya pun juga sempurna. Nah kalau kita melakukan pengerjaan juga hal seperti ini sangatlah teliti, dan juga nggak bisa terburu-buru nih kalau untuk melakukan pengerjaan seperti ini. Karena kalau saya pribadi untuk melakukan pengerjaan di workshop kita, semua harus yang saya utamakan adalah kualitas. Nah, ini udah selesai. Overall nanti kalian lihat juga untuk video dari after maupun before-nya juga nih, saya akan menunjukkan sedikit kepada kalian. Dan terima kasih teman-teman yang selalu menonton video kami, dan yang belum subscribe, saya minta dukungan kalian tinggal klik tombol subscribe. Dan yang suka nih video kami, tinggal klik tombol like. Oke, sekian dulu. Ditunggu untuk video berikutnya ya. Bye. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Weighing me down. My heart is begging me to